Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani ya pahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan kami AF72 Channel. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Rabu manis tanggal 25 Mei 2022 ini, AF sudah berada awal pagi di pasar hewan atau pasar sapi Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Baiklah guys, ini rupanya di pagi hari ini rupanya yang sudah datang lebih dulu seperti biasa adalah sapi betina guys ya, sapi betina. Oke, jom kita mendekat. Oke, ini ada yang ayu. Mantap guys ini ya. Wis. Prapat. Gedil. Piro Mas? Piro? Berapa Bos? 14. Oke. Nih, udah langsung deal guys ya. 14. Oke. Mohon maaf guys ya, ini dari awal sebenarnya saya shot yang itu karena ini milik Pak Haji Ibut. Pak Haji Ibut lagi di ujung sana. Baik, kita yuk lanjut ke yang barusan deal ya. Ini dia rupanya masih transisi lagi. Mau pilih yang mana coba? Oke Bos, pada hari ini bawa berapa ekor Bos? Itu yang punya itu. Hahaha, yang mana ya? Kalau Bos bawa berapa Bos? Saya nggak bawa. Nggak bawa. Oh, yang ini oke. Oh, kulak saja. Oke Bos, berapa ekor bawa Bos tadi? 24 ekor ya. Apa sampai anak dari putra dari Haji Ibut? Bukan, bukan lainnya. Oke, ini saya bicara dengan Pak Bos. Siapa nih Bos? Dengan Bos lah. Oke, jauh. Oke, Mas. Mas siapa nih Mas? Mas siapa Mas? Yuski. Mas Yuski. Mas Yuski dari mana Mas Yuski? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari Banjarnegara pagi-pagi ini sudah bersandar di pasar Aji Barang ya. Bawa berapa ekor tadi Mas? 23 ekor. Yang diantaranya mana Mas? Yang ini? Ini. Yang itu. Yang di sana ya. Oke, berarti awal dari sini Mas. Ini yang ini jenis apa nih Mas? Kalau jenis kurang paham. Kurang paham ya. Ini kayak lokal Mas ya ini ya. Ini saya. Ini harga berapa nih Mas yang 2 ekor Mas? Kalau harga langsung aja ke Bosnya. Bos, berapa nih Bos ini Bos? Oke. Ini mintanya 15-an, guys. Oke. Lima belasan, guys. 2 ekor. 30 jadinya ini lagi di nego. Ini cukup. Ini sebenarnya untuk indukan, guys ya, ini masih prospek. Sangat sayang nih guys kalau seandainya kena sama tukang jagal kasih guys ya. Ini masih prospek banget ini. Cantik-cantik. 15-an ya guys. Oke, yang 2 ekor ini guys ya, 19.5-an. 19.5-an ini guys. Betina, ini pegon kayaknya guys ya.
pegon atau orang sini bilang closingan. Ini suasana pagi hari ini mendung guys. Inilah guys bahwa pasar hewan Aji Barang ini pasaran setiap seminggu sekali, setiap hari Rabu guys ya. Ini 39 guys ya, dua ekor ini 39, dua ekor. Oh mantap, gemuk-gemuk ini guys. Crossingan guys ya. Oke. Cek mulutnya. Insya Allah sehat aman guys ya. Yang ini, yang dua ekor hitam ini. Ini. Oh sama 19 mana ya pasti. Kalau yang ini. Oh yang ini yang dua ekor ini 19-an, 19-5-an ya mas ya. Kalau yang ini dua ekor 21-an. Oke. Kalau yang sana mas, itu metal? Metal itu sama. Sama ya, sama. 20-an. Oke ya, terima kasih. Oke ini yang dua ekor ini 19-5-an. Ini pegon guys ya. Oke, cross check mulutnya. Barangkali kalian juga membutuhkan untuk sapi kurban betina guys ya. Sapi kurban betina. Ini 19.5 yang dua ekor ini, yang dua ekor ini juga lain ini 21 ya. Ini si merah sama si putih ini 21. Oke okay, guys, ini kakinya acak-acakan nih guys ya. Sehat tapi sepatunya ini keracaknya acak-acakan. Nah, makanya dia jadi buruan tukang jagal guys ya. Ini 21 nih. Oke lanjut yang dua ekor ya, ini ada si mental dan limousin ya. Ini sebenarnya bakalan nih guys ya, ini bisa dibilang dere doro limousin si mental. Ini buka harga 20-an ya. Oke, cross check mulutnya guys. Kaki, kuku, depan, belakang, insya Allah sehat. Oke, si limousin. Kaki, kuku, depan, belakang, insya Allah jos. Tidak masalah guys ya, insya Allah aman. Oke dari betina coba kita geser ke jantan bakalan. Sudah ada yang hadir. Oh rupanya ini betina juga guys. Oke yang jantan yang sana guys ya. Oke alhamdulillah sudah jumpa kembali dengan juragan kita ini. Mas siapa bos? Purwanto. Mas Purwanto, lupa lagi mas ini. Mas Purwanto pada hari ini bawa 3 ekor. Satu betina, dua jantan di sana ya. Satunya Malbor, satu limousin Pak ya mas ya. Limousin. Oke kita cross check yang betina dulu guys ya. Kita cross check kaki, kuku, depan, belakang. Oke insya Allah tidak ada masalah. Coba lihat mulut. Sudah cek, parah. Sudah cek sehat mas ya. Alhamdulillah. Oke. Sehat guys ya. Kita lihat prospek depan posturnya ya. Sehat pusaka mas ya. Waduh. Oke bos, harga berapa nih bosku? Harga 11.500. 11.500. Ditawar 10.000. Iya.
Harga kontan 10.000. Enggak boleh DP. Tawar 5 bedas. Oke. Tempo berapa, Mas? Tempo 12.5. Tempo berapa bulan, Bos? Ya 2 bulan berarti. Habis lebaran ya. Tempo 2 bulan. 12.5, Bos. Ya, 17.5. 2 bulan habis lebaran ya, Bos. 17.5 ngambil. Oke ya, terus gandos guys, ini bakalan betina. Oke bos, yang jantannya bos, Mas Pur. Ini si Malbor, bisa di action bos, bisa di action. Oke, si Malbor ya, si mental Malbor. Ini mas, ini umur berapa bulan mas? Ini 6.77 mas ya? 6.77. Ini umur 6 bulan menuju 7 bulan guys ya. Ini prospek banget guys ya. Ini akte mana bos? Jogja. Akte Jogja ya. Jogja, tapi udah dipelihara sama petani saya. Oh sudah. Oke. Ini aktenya akte Jogja guys ya. Mantap banget guys. Jos gandos ini guys ya, prospek banget. Ini bisa super, bisa jumbo. Ini kalau jatuh ke tangan Anda yang sebagai pecinta sapi, suka sapi, hobi sapi, ini bisa meledak ini guys ya. Malbor. Nah, sekarang ini si gantengnya lagi nih, si Limousin ya. Si Limousin non tanduk alias dugul ini mantap juga guys ya, tidak kalah mantapnya. Wow. Gula geseng mas ya? Gula geseng. Pokoknya kaki kuku mantap guys. Ayo ini mumpung masih pagi guys. Ini kalian cepat datang ke sini guys ya. Ini nanti kalian lambat datang, kalah cepat nanti guys ya. Bisa diambil orang ini guys. Oke guys, mantap banget guys ya. Ini memang ini kalau untuk body tidak long, tapi ini lebar nantinya ya, kalau yang si Limousin ini. Oke, yang sebelahnya ini si Pegem punya siapa mas? Yang dua LK, Ayu Sekti ya. Harga berapa nih bos yang ini? Oh baju hitam ya. Oke nih di samping sebelah dari si Limousin Cimental ini Taksi ada apa? Cimental. Oke ini ada Limousin sama si ini Pegon mas ya, maksudnya mas ya. Untuk si Malbor 2500-an ya, ini punya Mas Pur yang baik. Oh, si Malbor sama si Limousin 2500 nego 2500 masih nego, cakep banget guys ya. Ini saya syutkan untuk Anda di pagi hari, betul kebetulan ini cuaca mendung ya. Oke, segera datang ke pasar hewan Aji Barang pagi hari ini, atau bisa hubungi segera Rabu Manis ya. Mas Pur silakan hubungi nomornya mas. Udah ada kan? Silakan lagi mas. Lupa. Aduh. Gak hafal. Ayo bawa. Gak bisa, gak hafal. Iya coba. Oke, ini alhamdulillah ada petugas kita ini pagi hari ini untuk penjagaan penyemprotan disinfektan mas ya. Disinfektan nih petugas kita ya, alhamdulillah. Sigap ini dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, betul mas, dari dinas dari Pramuka. Oh dari Pramuka ya, bantuan relawan. Oh ini bantuan relawan Pramuka mas ya, kecamatan Gumelar. Oke, diperbantukan jumlah itu yang itu mas itu
Oke, Mas Pur, silakan Mas Pur, nomornya Mas Pur. Ya, 0882 0882 0086 0086 206 206 58 58 ya, ini nomor dari Mas Pur, sang pemilik dari dua ekor jantan dan satu ekor betina di sana. Oke, ini adalah petugas yang pramuka ya, yang membantu dinas pasar dan dinas kesehatan, dinas peternakan dan kesehatan hewan sedang melakukan penyemprotan disinfektan ya. Oke guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporan untuk Anda di pagi hari ini dari Pasar Hewan Pasar Sapi Aji Barang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, AF72 melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.